Woi. Woi. Ini gue kembalikan nih. Ini gue kembalikan nih. Ada aja sinyal tapi tidak bisa kepake. Makanya pakai ini. Bisa telepon cewek ini. Ada di jaringan mah. Halaga di sini, Papua yang jauh di sana masih pacar dan terpacar. Kartu Halo merupakan produk yang dikeluarkan oleh Telkomsel. Sebelumnya, akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu Kartu Halo. Kartu Halo merupakan kartu pasca bayar atau bayar tagihan di akhir bulan yang dikeluarkan oleh Telkomsel. Kemudian, perbedaan Kartu Halo dengan Kartu As dan Simpati yaitu pada sistem pembayarannya. Kartu Simpati dan Kartu As sistem pembayarannya yaitu dengan cara membeli pulsa. Sedangkan, untuk Kartu Halo yaitu dengan cara membayar tagihan di akhir bulan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Kartu Halo. Yang pertama adalah jaringannya lebih stabil dan luas. Didukung dengan adanya jaringan Telkomsel yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, memungkinkan Kartu Halo ini untuk dipakai sampai pelosok negeri. Kemudian, paket internet pada Kartu Halo ini lebih murah karena telepon, SMS, dan paket internet menjadi satu. Kelebihan yang ketiga dari Kartu Halo ini yaitu kemudahan untuk membayar tagihannya. Telkomsel memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk membayar tagihan di akhir bulan. Kemudian yang keempat yaitu Telkomsel memberikan layanan limit pemakaian atau pembatasan penggunaan agar tidak terjadi pembengkakan tagihan bulanan. Selain itu, Kartu Halo juga memiliki kekurangan, yaitu kartunya tidak dijual di konter-konter. Jadi, bagi para pemakainya, untuk memakai Kartu Halo ini harus membeli di gerai Telkomsel terdekat. Enterprise Resource Planning atau yang lebih dikenal dengan ERP adalah sistem informasi yang dipergunakan untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa dengan bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan Telkomsel menggunakan ERP SAP RP3 yang merupakan server software dan itu termasuk pada 3 tier arsitektur yang memiliki 3 lapisan layer presentation, application, dan database yang dipasang pada ketiga server baru. SAP RP3 mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan SAP RP3 yaitu sistem terintegrasi, modul yang sangat lengkap, dan sistem kontrol yang sangat baik. Kelemahan SAP RP3 adalah harganya lebih mahal dan implementasinya sangat sulit. Layanan internet dari Telkomsel merupakan layanan internet Telkomsel di Indonesia merupakan layanan internet terbaik karena aksesnya yang sudah sampai di seluruh penjuru Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paket internet dari Kartu As. Paket internet di Kartu As ini terdiri dari 94 macam paket yang dibagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah paket internet Kartu As bulanan. Paket ini dapat Anda peroleh dari kisaran harga Rp6.300 sampai Rp50.000. Selanjutnya ada paket internet harian. Paket internet harian ini dapat Anda peroleh dengan kisaran harga dari Rp2.500 sampai dengan Rp20.000. Ada 3 fitur unik dalam paket internet Kartu As. Kalian dapat Video Max, Game Max, dan Musik Max. Video Max ini kalian mendapatkan akses gratis untuk menonton video di home dengan berbagai macam film, baik itu film Hollywood maupun film Indonesia. Lalu yang kedua, kalian mendapatkan akses game gratis dari Game Max.
gamers ini kalian mendapatkan layanan gratis bermain LAN gateway dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Music Max. Music Max ini memberikan kalian layanan untuk mengakses aplikasi-aplikasi musik seperti aplikasi Joox maupun Smooth. Saat ini, Telkomsel merupakan operator seluler terbesar di Indonesia dengan 178 juta pelanggan. Untuk melayani pelanggannya yang terbesar di Indonesia, termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar, serta daerah perbatasan negara, Telkomsel menggelar lebih dari 146 ribu BTS. Luar biasa. Citra Telkomsel yang sudah terbangun dengan baik di Indonesia sejak 26 Mei 1995 tentu memberikan harapan yang tinggi bagi pelanggan Telkomsel terhadap peningkatan mutu dan layanan setiap saat. Salah satu layanan yang menarik bagi saya adalah layanan roaming. Istilah roaming seringkali didengar terkait dengan majunya telekomunikasi telepon seluler. Roaming adalah kemampuan pelanggan untuk menggunakan perangkat seluler. Saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah IRP memberikan manfaat utama berupa sinkronasi dan integrasi di dalam perusahaan. Yang kedua, integrasi memberikan peluang bagi perusahaan untuk lebih cepat dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya. Yang ketiga, IRP juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghematan kos dan meningkatkan perolehan profitnya. Baik, poin terakhirnya adalah forecasting juga dapat dilakukan dengan lebih akurat karena data yang diperoleh masih cukup segar dan tingkat akurasinya masih cukup baik. Oh, telepon. Tapi nomor Indonesia. Angkat aja lah. Halo. Iya, halo. Ya ampun, Udin.